Dubes Lena puji habis-habisan supporter timnas Indonesia di Kuwait. Duta Besar Indonesia untuk Kuwait Lena Mariana memuji habis-habisan supporter yang mendukung timnas Indonesia di Stadion Jaber Al Ahmad selama kualifikasi Piala Asia 2023. Tim Merah Putih selalu mendapatkan dukungan dari warga negara Indonesia yang tinggal di Kuwait dalam 3 pertandingan kualifikasi di Grup A. Dalam salam perpisahan kepada tim Asuhan Sintayong jelang bertolak ke Indonesia pada pertengahan pekan ini, Lena menceritakan pengorbanan supporter Indonesia dalam memberikan dukungan untuk skuad Garuda. "Saya sangat berterima kasih terutama kepada supporter Indonesia di sini," ujar Lena dikutip dari YouTube PSSI. "Mereka ini semuanya sangat menyentuh hati kami ketika menjemput Bapak Ibu Timnas Indonesia. Mereka berpanas-panasan di luar hotel, kemudian mereka tidak tidur," ucap Lena menambahkan. Dalam sambutannya itu, Lena menjelaskan latar belakang profesi supporter Indonesia yang mendukung tim Merah Putih, mulai dari cleaning service, hospitality, pegawai spa, hingga terapis. "Mereka ini pekerja-pekerja yang sangat sederhana, tetapi mereka datang menyambut subuh-subuh. Dan ketika saya tawarkan pulang ingin diantar apa, mereka bilang, 'Enggak bu, dari sini mau pulang ke tempat saya kerja,'" kata Lena. "Jadi begadang mereka menunggu seharian," tutur Lena melanjutkan. Satu momen yang membuat Lena Mariana salut dengan loyalitas supporter Indonesia adalah jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan supporter Nepal pada laga penentuan di Grup A. "Warga negara Indonesia di sini itu 6.000, Nepal itu 60.000. Jadi waktu dubesnya bareng-bareng duduk sama saya di VVIP, saya tanya, 'Kok supporter Indonesia lebih banyak dari Nepal? Padahal Nepal 60.000 di sini.' Luar biasa supporter kita," ujar Lena.